Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami untuk kita ikuti pertembungan dalam saingan Liga Super secara langsung dari Stadium MBPJ di Kelana Jaya. Pertemuan di antara pasukan Selangor Darul Ehsan berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan. Bola yang akan dibawa oleh petugas pos Malaysia, Muhammad Saiful Nizam dari bahagian pengangkutan pos Selangor. Sudah pun 20 tahun bersama dengan pos perkhidmatannya selaku di bahagian pengangkutan pos Selangor. Terima kasih pos Malaysia. Mereka bermula di bahagian sayap. Cantik dari counter check, tidak offside bola ini. Peluang bagi pasukan Selangor untuk jaringan pertama. Sayang. Walaupun isyarat pemain-pemain Negeri Sembilan mengangkat tangan bahawa mendakwa error dalam kedudukan offside. Area dibuka sebelah sini. Ten out bawa masuk ke tengah. Faisal Halim mencari Aaron. Rembatan dari Aaron. Satu dandaan chase yang baik, kemudiannya disusuli dengan rembatan. Baik juga positioning yang ditampilkan oleh Che Izan. Tepat kedakapan Che Izan dari hantaran yang dilakukan oleh Faisal Halim. Faisal Halim. Cantik untuk Yohanri. Peluang bagi pasukan Selangor untuk Faisal Halim. Lepas dari Faisal Halim pada ketika ini. Kedepan mencari ten out. Ketika Yohanri menjangkakan set up akan dilakukan oleh ten out. Berpunca daripada pergerakan Faisal Halim. Apakah taktikal yang sedang direncanakan oleh Safuan dan juga Sebulah? Dari Sebulah mencari Tommy Mawat. Peluang bagi pasukan Negeri Sembilan. So, sepakan penalti. Casa Grande ditarik. Itulah kelebihan yang dimiliki Negeri Sembilan. Harad Gulon. 1-0 untuk Negeri Sembilan mendahului Selangor di Petaling Jaya. Sekaligus banyak cerita yang mau dikongsikan Tan Cheng Ho. Untuk separuh masa yang pertama berakhir tenang dari Harad Gulon. Siapa yang dia cari dari Yohanri? Terus tembukan terpaksa dilakukan oleh Syahizan. Faisal Halim masih lagi dalam kawalan Selangor. Bukhari Ajmar. Rembatan. Hampir-hampir tertewas Syahizan. Bias untuk memberikan sepakan sudut buat pasukan Selangor. Siapa yang mau dihantar dari Quentin Cheng? Ke tengah. Untuk Faisal Halim. Dua sentuhan diperlukan. Akhirnya sorakan yang dinantikan akhirnya bergema. Siu dari Faisal Halim. Satu kedudukan yang langsung tidak diberikan cabaran. Kita akan saksikan si gerak perlahan. Bagaimana bola itu dihantar kemudiannya dari Quentin Cheng. Dua sentuhan. Yang pertama kemudiannya tolakan mudah dari Faisal Halim. Kedudukan Nasrullah Hanif juga agak sedikit ke depan. Bahaya. Kawalan kurang sempurna dari Tommy Mawan. Bukhari Ajmal telah pun bergerak di bahagian depan. Bukhari Ajmal peluang bagi pasukan Selangor untuk jaringan yang kedua. Tiang menyelamatkan Devon dan juga anak-anak buah di Petaling Jaya. Tetapi kesalahan awal dari Tommy Mawan hampir-hampir dihukum oleh Bukhari Ajmal. Rodeh. Perancangan baik dari Selangor pada ketika ini. Rodeh. Turning yang baik kemudiannya. Tampanan yang juga baik dari Syahizan. Heran. Faisal Halim bersiap sedia. Terlepas. Masih lagi dalam kena gelanggabut Faisal Halim. Peluang bagi pasukan Selangor. Tidak kata pengadil perlawanan.
Rawada. Tindakan menarik dari Syahizan. Lihat bagaimana kualiti hantaran ini. Namun kredit juga perlu diberikan kepada kapten pasukan Nasrullah Hanif yang menggagalkan sedikit perjalanan Faisal Halim ketika mau melakukan tapping itu. Rio Andri. Oh, cantik. Syarul Nazim. One goal. Namun kualiti hantaran yang dihasilkan oleh Yohanri memberikan tiga mata penuh walaupun berbaki tiga minit yang ada. Berpunca daripada kesilapan yang dilakukan oleh Barat Kumar yang menghadiahkan sepakan percuma dari luar kawasan penalti. Namun lihat bagaimana larian dari Syarul Nazim, tandukan ke belakang, memberikan jaringan yang cukup-cukup penting untuk pasukan Selangor. Barat keluar tamat untuk Selangor meraih tiga mata di Kelana Jaya. Tamat perlawanan, Selangor 2, Negeri 9-1.